lagi dengan saya ya, Abang Hat. Sekarang ini saya berada di bandar, Bandar Tawau, dan kebetulan saya ada perlu juga, ada hal sedikit, jadi kita buat konten lah sekali, ambil video kan, maksudnya. Sekarang ini saya berdiri di depan itu Majelis Perbandaran Tawau, ini ada tulisan Tawau di belakang. Oke guys, kita jalan-jalan, kita ke apa, bayar internet dulu guys. Saya mau pergi bayar Unify dulu. Oke guys, teruskan bersama saya ya, Abang Kat. Oke. Oke guys, ini ya. Ini kita menuju ke TM Point, mau bayar bill. Sebab dia ada SMS sudah, itu amaran ada sudah, untuk segera bayar Pak. Kan? Ini dia guys, bersebelahan dengan itu bangunan KWSB. Oke, kita masuk ke dalam. TM Point. Di sebelah belakang itu NTT. Oke guys. Oke okay guys, kita bayar 100 ya. Ini dia tenderannya. Kita masukkan duitnya. Oke, okay, dia buat pengiraan. Dia hitung 100 ringgit. Saya kasih masuk. Oke, okay, kita pijit. Oke okay, ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini reset ya. Oke, oke okay, okay, mantap guys. Oke. Okay. Transaksi selesai, bill sudah dibayar. Nah, kita keluar. Oke okay, ya guys, sekarang itu bill sudah saya bayar, jadi kebetulan juga sekarang ini tengah hari sudah. Sambil itu kita pergi makan dan kita review makannya, makanan. Bukan maksudnya kita review, kasih nampak itu tempat makan yang selalu saya pergi lah. Itu tempat makan yang budget lah kan. Tapi tidak pernah mengecewakan dia lah. Oke okay guys, sekarang ini kita sudah sampai di itu Taman Tikus. Inilah barisan-barisan tempat makan yang selalu saya pergi lah. Memang tempat saya lah makan di sini. Tapi nampaknya yang aja tuh tempat saya selalu makan di gerainya. Nampaknya dia tidak ada di sini. Saya ke gerai yang sebelahnya lah, sebab yang tempat selalu saya makan tuh tidak ada, Pak. Tutup masih. Belum buka, baru mau buka. Oke okay guys, ini ya, ulap-ulapnya. Bagi saya nasi. Nasi satu. Sama ini ikan bakar. Ikan bakar apa nih? Ikan putih kah? Ikan putih. Oke, ikan putih. Pas itu sayurnya ada sayur bening kah ya? Oh, tidak ada. Sayur kacang, sejak parinya, labu. Labu masuk santan. Bagi saya inilah. Nasi ini sama ikan bakar. Ini campur nasi kah? Asing. Satu kali campur lah. Itu sudah bagi mangga sedikit lah ya, cincang, mangga cincang. Oke. Okay. Itu ya. Oke okay guys, itu makanan.
Ya. Ini letaknya di Taman Tikus ya. Memang di sini lah. Ya, penampakannya guys. Ini orang panggil Taman Tikus. Dia di sini sebelahnya sini ini dia bandel, dan di depannya tuh barisan-barisan orang penjahit kasut lah, perikmatan menjahit kasut. Nah, guys. Teruskan ya bersama saya Abang Had. Oke, kita tunggu pesanan kita, makanan yang sudah kita pesan. Ini ya, keadaan-keadaannya memang tidak seberapa ramai. Dan sekarang ini seperti yang kita tahu, cuaca terlalu panas kan. Nah, ini ya guys. Ini di sini gerai yang saya makan. Gerai nomor berapa ya? Ada nomor tuh. Sebelah itu 34, ini 33 enggak silap. Oke guys, kita tunggu pesanan kita. Ini ya. Sampai ini ya, kita perlihatkan. Ini ada kuah sup, nasi campur dengan sayur, dan ini ikan bakar bagian tengahnya. Nanti kita coba tengok berapa harganya guys. Saya pesan juga itu kopi O1 ya guys. Saya makan dulu terus kan. Oke guys, makanan saya pun telah habis makan, dan sekejap lagi kita bayar, baru gerak lagi. Kita belum bayar, nanti kita tengok berapa harganya. Tapi saya bawa ikan. Oke guys. Oke, saya pun order kopi. Dek, punya gerai ini orang apa? Jawa. Jawa. Oke, seorang Jawa yang punya gerai ini, punya gerai. Kita enggak. Oke, masuk ke gerai. Oke. Masuk YouTube kah? Ya. Nanti bagi tahu kan terus. Nah, saya bilang saya mau ambil semua kita yang cari sini sama luar. Oke guys, itu dia tadi udah pekerjanya. Informasi yang punya gerai ini orang Jawa, kan guys? Saya minum kopi dulu. Nasi satu sama apa? Ikan bakar bagian tengah satu sama sayur tadi. Kak, campur nasinya campur mangga sama sayur. Ah. 5 17. 17. Semula. Oke guys, itu tadi makanan yang saya pesan sekali dengan kopi O-nya lah, 17 ribu. Oke. Dan informasi yang punya gerai ini orang Jawa guys. Ya. Harganya 17 ribu sekali dengan kopi O-1 ya. Guys, ini tidak sekarang ini Bandar Tawau. Ini namanya ini yang paling dikenal ramai lah, Taman Tikus. Dan tadi itu waktu saya sampai nampak sepi. Sekarang ini sudah ramai. Nah ini guys, alhamdulillah ya, pastinya sudah ramai di sana. Oke. Jadi sekejap lagi kita buka. Tapi cuaca terlalu panas. Oke guys, rekam sama saya. Ambil sikit ya adik, kasih nampak-nampak, nanti tengoklah. Oke, boleh ditanya kah? Ini dari mana adik? Dari mana? Orang Tawau sini juga. Oh, ini satu? Sama juga, Malindo TV. Malindo TV. Oke, bantu subscribe lah. Oke guys, itu kita adik ini dia bertanya akan kita punya nama channel lah. Terima kasih lah. Dia subscribe lah tuh. Oke. Oke ya. Oke. Nah, dia guys ini. Alhamdulillah tadi ini saya tiba di sini. Customer tidak seberapa ramai. Sekali saya tengah makan tuh ramai sudah, alhamdulillah rezeki dia lah kan. Oke ya guys, sebab itu tadi kita sudah makan. Jadi kita gerak ke ini, masih lagi di Taman Tikus lah. Di sebelah gerai-gerai makan tuh di Taman Tikus dia ada begini, Pak. Dia ada
menyediakan anu apa repair kasut. Jadi sesiapa yang kebetulan anu kan ada kasutnya yang masih yang lama disayang kah masih tidak mau anu kan, bolehlah ke sini. Di letaknya ini ke Taman Tikus saja, sebelah gerai-gerai makan tuh Taman Tikus. Tidak ada yang tidak kenal ini tempat nih. Ini tempat legend nih. Oke. Okay. Ini dia guys, nah. Ini abang kita ini tengah buat kerja. Ini. Jadi kalau ada yang kasut-kasut lama tuh kah, apakah yang masih kebetulan ada rosak mau di repair, mau dijahit, boleh bawa pergi sini di sebelah di Taman Tikus lah. Oke, okay, makasih. Ini ya guys, nih barisannya memang semualah di sini. Nih. Ambil video sikit kan. Ini. Ayo. Pakcik ini pun menjahit juga. Ya, di sini juga tempatnya nih di Taman Tikus. Kita ambil video supaya orang tahu bahwa ini tempat kan. Mau tahu ada kasut-kasut yang lama-lama tuh yang masih disayang, ada terbuka gamnya, mau retail balik ya, ke sini saja. Ini. Yusuf. Nama Pakcik ini lah, Yusuf lah. Apa siapa yang letak namanya? Ada ini nomor telepon. Nah, kita punya nama enggak tuh? Nama itu. Oh ya, guys. Dia ada letak nomor telepon. Oke ya. Oke, jalan-jalan aja. Assalamualaikum. Ambil video sikit ya, ya kan? YouTube, konten lah. Boleh? Oke guys, di sebelahnya pun ada juga ini. Mana tahu ya betul-betul di sini. Kamu masuk boleh. Untuk hiburan. YouTube kalau macam video-video yang kita nonton tuh gitu ya. Boleh kan? Nah, sekurang-kurangnya ini tempat terdedah bah, supaya orang tahu kan. Mana tahu jadi ya guys. Ini adik ini dia tanya kita ini, saya ini daripada channel Malindo TV namanya. Kita kasih up lah ini tempat. Mana tahu ada kawan-kawan kita yang kasutnya itu kasut lama yang masih disayang, masih boleh dipakai. Boleh bawa ke sinilah. Dijahit kan? Dengan nanti kita runding-runding harganya, nanti dorang bagilah harga-harga kawan-kawan yang berpatutan. Senang sih kan ya. Boleh tahu kah siapa namanya? Nama saya Latif. Oh guys, Latif. Orang Tawa juga lah di sini. Oke okay, guys, itu dia Latif sahabat kita, adik kita. Oke okay, adik, makasih ya. Saya terus ke sebelah lagi. Oke okay, guys. Oke okay guys, jadi sepanjang jalan ini sebelah itu gerai makan, semua di sini untuk repair kasut. Kita tanya juga orang ini, maukah diambil video, maukah dirakam kan? Kita tidak boleh sembarang juga tuh. Kalau orang cakap boleh, kita ambil lah. Kalau tidak, jangan. Itu hal pribadi orang kan masing-masing. Okay. Ini untuk baik-baik punya. Kurang-kurangnya supaya ini tempat orang tahu pak. Oke okay guys. Masih lagi kita di sini ya, jalan Taman Tikus. Kita jumpa ini kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kita kasih up dorang. Jadi guys, yang di luar sana, yang dari atas kah, dari luar, mana tahu ada kasutnya yang masih disayang, masih cantik kulitnya, tapi tapaknya tuh rosak, sudah mau dijahit. Bawa ke sini guys, semua boleh dibaiki, semua boleh diripe. Harga tuh harga boleh. Harga boleh atur, Pak, boleh runding ya, kan? Boleh runding. Itu mantap, guys. Okay. Ini dia. Oke. Okay. Oke, okay, guys ya. Masih lagi di Taman Tikus kita ini, guys. Memang panjang nih. Sampai ke sana dari sebelah tadi tuh. Terus lagi ke sini. Oke, okay, boleh? Oke. Okay. Ambil video sedikit ya, Bang. Oke. Okay. Ini, guys. Orang sekarang relay ke, Pak. Ini, guys. Ini lah. Kita beri penampakan nih. Sekali lagi diulang, kalau ada yang mau repair kasut, ganti tapaknya kah, dia mau dijahit kah, gam terbuka, bawa pergi sini saja guys. Ini dia. Barisannya ya di Taman Tikus. Kalau kita ke Bandar Tawau itu, kalau cakap saja itu Taman Tikus, memang tidak ada orang yang tidak tahu lah. Orang kalau dia tidak tahu, memang baru saja masuk Tawau lah itu. Ini tempat nih legend geng. Paling legend di tempat. Sebelahnya dulu ini kalau tidak silap itu supermarket Tayenda, guys. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih.
Oke guys, ya masih lagi kita di sini di Taman Tikus yang di belakang tadi itu kan, di belakangnya itu tempat orang retail kasut. Kita masuk, dia di belakang itu sebelahnya bandel. Memang satu tempat bandel terbesar juga lah di Tawur sini pusatnya. Ini pun tempat legend juga ya. Kalau sesiapa tuh yang jarang-jarang masuk bandel Tawur mungkin tidak mengenali ini tempat. Pergi masuk sejak ke bandar Tawau, Taman Tikus. Nah ya guys, di sini memang hampir semua jenis bandel ada lah, dari mulai kasut hingga topi, pakai baju, semua ada guys. Nah, oke ya, saya coba bawa masuklah jalan-jalan ke dalam. Pokoknya saya perlihatkan lah semua di dalam. Nah nih, di sini kalau di bandar Tawau ini kan, memang di sinilah tempat terbesar untuk bandel. Taman Tikus. Nah, simpang ambil video ya deh. YouTube. Nah, guys. Macam-macam ada nih. Kalau di Bandar Tawau memang di sinilah ambil lagi separuh-separuh saja, sebab memang tidak boleh ambil semua, sebab di sini sangat luas. Ya, nanti video terlalu panjang dan membosankan. Oke ya guys, nih dari jeans, t-shirt, kasut, bag, tas langsung. Lihat panjang sana, panjang. Oke ya guys, kita masih lagi di bagian sebelah dalam bandel. Di sebelahnya itu, di dalamnya itu ada juga gerai makan guys. Ini, ini ya. Kita beri penampakan sedikit. Ini di belakang itu bandel. Ya. Oke guys. Jadi kalau masuk ke sini sambil tengok-tengok bandel, pilih-pilih bandel, bolehlah. Kalau macam mau minum kah, lupa dari sini dulu. Boleh. Sebelah pun ada nih guys, luas nih. Ini di bagian dalam ya, di belakang bandel itu. Taman Tikus juga masih. Oke, teruskan bersama saya Abang Hat di Malindo TV, TV channel pemersatu bangsa, channel keluarga Malindo Malaysia Indonesia. Guys, teruskan bersama. Oke, masih lagi di Taman Tikus ya guys. Saya masih lagi berikan sedikit penampakan ya. Ini pakaian-pakaian bandel di sini memang bermacam-macam. Semua ada. Dari jeans, t-shirt, baju kemeja. Iya guys. Sweater slack. Ini. Seluar kain lah maksudnya. Seluar pejabat. Ini ada. Kot-kot pun ada banyak. Oke guys, saya turun ke sini, kita keluar lagi. Baju-baju kami banyak macam-macam ada di sini. Oke guys, yang nampak tuh kepalanya sana tuh, dia punya bumbung hijau tuh kan, itu Masjid Al-Kausar. Itu masjid yang terbesar lah di Tawau. Sebelahnya itu Wisma Persekutuan, dan di depan Wisma Persekutuan tuh kita ada juga Pasar Buah ya guys tuh. Guys. Nih guys. Ini Pasar Buah ya, di depan tuh Wisma Persekutuan guys. Jangan lupa singgah kalau masuk di Tawau. Oke ya guys, kita masih lagi di Bandar Tawau jalan-jalan. Kali ini kita teruskan lagi, kita masuk ke apa namanya, Sabindo Plaza. Kita coba ambil sedikit view di dalam lah kan. Oke guys, sama-sama saya. Oke guys, kita masih lagi di Bandar Tawau. Sekarang kita masuk di Sabindo Plaza. Jadi kita coba berikan penampakannya sedikit.
pemandangannya, keadaan-keadaan di dalam Sabindo Plaza ya guys. Mungkin ada juga yang jarang-jarang masuk ke Bandar Tawau, belum kenal namanya Sabindo Plaza. Nah ini dia guys, bolehlah lihat-lihat ya. Ini dia keadaan dia guys, cantik juga nampaknya di dalam, di sejuk, banyak kipas guys. Oh, cantik lagi, masih suasana hari raya ya guys. Cantik kan? Nah, ini dari lantai bawah nih. Ini daripada ini, tempat ini memang tidak luas, kecil saja. Dia dua lantai, guys. Ya, itu ini lantai bawah. Macam-macam ada juga. Kayak baju, kacamata maksudnya. Ya, guys. Dia ada tangga juga. Guys. Nanti kita naik ke atas di lantai dua. Baru saya tahu, mungkin ini yang buat dia sejuk kan, ini yang buat dia sejuk, ini tempat ada air mancurnya, terbaik, sejuk rasanya. Ke lantai 2 kita bawa anda jalan-jalan ke lantai 2 ya, di Sabindo Plaza. Ini Sabindo Plaza. Kita sudah di lantai 2 guys. Ini ya penampakannya, masih suasana hari raya di sini. Lantai 2 kita guys. Dia dua lantai sudah guys. Oke. Sabindo Plaza ya, geng. Ini kita di lantai 2. Nah, nih. Inilah dia. Dia bermacam-macam juga nih. Tapi saya lihat nih, kebanyakannya yang dijual di lantai 2 ini memang untuk perempuan punya lah. Aksesori, bag wanita. Apa kasut wanita. Nah, guys. Kita saya coba bawa dah dia jalannya. Wah, wow, branded nih, geng. Kede-kede kasut di sana dalam ini. Nah, ini guys, oke cuy, kita turun lah sebab tempat ini pun memang tidak luas, cuma saya bawa anda masuklah jalan-jalan sekejap kan. Oke, kita keluar, kita round-round sedikit, kasih nampak Sabindo Plaza. Oke guys, kita keluar lah. Oke ya geng, kita berjalan jalan lagi, teruskan perjalanan lagi maksudnya ya. Masih lagi bersama saya Bang Haji Malindo. Sekarang kita masih di Sabindo. Ya guys, ini jalan-jalan tepi ya, tempat duduk-duduk dan rehat-rehat. Semua ini baru dibuat lah. Nih guys, view-nya ya. Ini ada gerai makan di sana. Ini tempat baru semua. Ini masih lagi di apa, masih lagi di offer, siapa yang mau menyewa lah, maksudnya keren lah. Nah, guys, nih kita teruskan lagi perjalanan, kita keliling-keliling lagi ya guys. Inilah dia geng, Bandar Tawau. Ya.
pokoknya ini hari saya bawa Anda jalan-jalan di Tawau. Tidak apa, demi sebuah views, pencarian view, pencarian subscriber. Jadi sahabat-sahabat yang ada di mana saja Anda berada, di baik di Indonesia, Malaysia, orang-orang Bugis, bantu subscribe ya. Ini Bandar Tawau, guys. Ini impress. Ya, Sabindo. Oke, geng. Sebelum kita pulang, saya ambil sedikit juga video di sini di Estin Plaza. Ini ya, guys, penampakannya. Di Estin Plaza ya. Kita masuk ke dalam dan jalan-jalan melihat-lihat. Kita naik ke tingkat yang paling atas. Kita lihat apa jualan-jualannya ya. Tahu aku di sini, dalam sini ini dia memang kebanyakan jual handphone lah. iPhone-iPhone yang terpakai, iPhone second yang original lah. Oke. Okay. Dan di sebelahnya nih ya, guys. Nih. Kuara Court. Ini kondominium yang mewah-mewah lah maksudnya. Di dalamnya tuh ada koran renang, ada gym, semua ada lengkap ya, guys, di sini. Nah, ini. Oke, jadi teruskan bersama Abang Hat, kita masuk ke dalam di Estin Plaza. Minta naik berapa tingkat di dalam dan jalan-jalan lah melihat-lihat jualan di dalam. Oke, guys. Teruskan bersama. Ayo kita masuk. Coba masuk ke dalam lah kan. Lagipun di dalam tuh sejuk-sejuk. Oke, guys. Teruskan bersama saya, Abang Hat. Oke. Ambil, boleh. Oke, Dek, saya ambil video ya. Oke, guys, sekarang kita ini ada di dalam. Alhamdulillah sejuk di dalam. Perasaan pun enak. Oke. Sekarang ini masuk ke dalam Estin Plaza. Jadi kita beri sedikit lah view-nya, penampakannya. Oke ya, guys. Saya bawa Anda jalan-jalan lah. 1, 2, 3 lantai di sini, guys. Ya, Estin Plaza. Kalau yang lantai bawah ini kebanyakannya kedai-kedai handphone lah. Ini dia, guys. Tempatnya di sini. Memang kedai-kedai handphone yang terkini, terbaru lah, yang update-update lah, guys. Ada ini. Ya. Kedai. Oke, guys, kita terus berkeliling. Kita lihat-lihat, tengok-tengok keadaan di dalam. Di sini gadget. Saya bawa Anda ya, lihat-lihat. Ini guys, handphone setin iPhone, daripada iPhone yang mau tahu lebih lanjut, lebih detail, boleh masuk di Estin Plaza lah, kan? Hello. Ya, guys. Di dalam Estin Plaza ini, dia ada sediakan juga nih, kursi urut. Kursi urut sejenis yang, kalau tidak silap, dia koin lah, kan? Koin. Oke, guys. Kita terus keliling dulu di lantai 1. Ya, geng. Kita naik lagi ke atas. Kita coba keliling-keliling ini, Estin Plaza. Kita lihat-lihat apa yang istimewa di sini. Wow. Cantik juga. Saya sendiri pun orang tahu jarang masuk sini. Sebab tempat ini macam tidak terekspos. Ya guys. Oh, rupanya ada lagi di atas, guys. Kita coba
keliling. Oke guys, kita sudah naik satu tingkat dan kita coba perhatikanlah kawasan-kawasan sini kan. Ini ada butik-butik budget Anda, butik budget Anda. Dan di sini juga ada satu panguwayang. Kalau di Indonesia dipanggil bioskop. Ada bioskop di sini guys. Insya Allah ada masa nanti saya akan bawa Anda ke sana juga di sebelah. Yes, ini Rock Stallion, Rock Station, Rock Station. Ah, ini guys, yang agak warna-warna hitam dan agak jiwa-jiwa rock boleh kesini. Ini guys, Rock Station, nice bro, Rock Station di Esten Plaza, mantap nih guys. Mantap nih pakaian-pakaian di dalam nih. Lebih terbaik nih. Guys, yang jiwa-jiwa metal, rock-rock, boleh kesini. Rock Station, terbaik guys. Ini ponenya pun memandang-mandang. Kita coba naik lagi ke atas, tapi ini tangganya tidak bergerak, jadi kita jalan kaki lah. Kita tahu ini naik ke turun kan? Tidak apa, sebab berhenti juga. Guys, ini di sound lighting. Ini guys, alat musik di sini. Ini sound dan lighting, lampu-lampu lah maksudnya. Di dalam semacam. Guys, tidak ada warnanya. Kalau ada warnanya kita coba bawa masuk. Kita coba berkenalan. Tapi wah, di sini sepi. Guys ya, ini di Esten Plaza. Ini juga ini alat-alat musiknya. Akustik ini. Wow, saya mau sekali ini. Insya Allah ada rezeki, saya akan angkatnya sedikit satu set. Guys, ini di dalam tuh. Mantap. Wow, keren. Oke ya guys, di Esten Plaza ya. Paling atas sekali ini, guys. Alat-alat musik. Oke, guys, selepas kita berkeliling-keliling di jalan-jalan dan sudah kita naik beberapa tingkat ke atas, aku rasa videonya sampai di sini dulu ya, saya akhiri. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang selalu follow saya, yang selalu mengikuti vlog saya, perjalanan saya di Tawau. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa masuk Malindo TV, jangan lupa subscribe ya. Yang di seberang tuh di Indonesia, langsung kalau di Sulawesi, agak keren bahasa po. Jangan lupa di subscribe channelnya ya, dibantu di share kepada keluarga-keluarga, mana tahu yang ada perantau-perantau kah yang rindu-rindu pernah tinggal di Tawau bekerja, ada sanak saudara yang masih tinggal di sini, bolehlah masuk komen nanti, mana tahu ada ide kah mau dikunjungi keluarganya, bolehlah PM saya komen, tapi jangan lupa di subscribe. Oke, sebelum saya akhiri, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Sampai jumpa di next video. Insya Allah. Bye.